Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Honi Seri mau memberikan, bukan mau memberikan ya, ini bukan tutorial. Ini hari ini acaranya bersih bersih mesin ya. Ini mesinnya teman kita ya, Matic. Nanti kita akan bongkar bagian sininya, karetnya gitu pecah servo. Cuman kita mau benerin ininya nih. Tuh kan ya, banyak banget benangnya kayak gini nih. Jadi biar rodanya nanti berfungsi lagi. Oke. Yang itu udah berfungsi tuh ya, udah nggak ada benangnya. Ini kita mau bersih-bersih dulu. Nggak mau memberikan tutorial. Sekarang kita mau ganjel ininya ya. Pedal. Pedal buat injekan kaki, kita ganjel pakai kayu balok seperti ini ya. Hari ini acaranya bersih-bersih dulu. Ini nanti kita akan buat studio tutorial. Ya, sini ya, nanti kita akan beresin. Itu udah beres. Cuma kita belum ada waktu untuk memberikan tutorial ya. Soalnya ini punya orang juga. Ini nanti kita akan kembali. Ini nih mesinnya. Banyak banget benangnya ya. Tutorial gampang padahal ini. Kita harus perhatiin dulu ya. Off ini on. Ini buat ngunci. Ini nggak berfungsi ya. Kita jepit pakai tang. Kita pakai kunci nomor 13. Disesuaikan ya, kalau roda mesin jahit kalian pakainya kunci 12 nggak apa-apa. Ini lihat posisi off ya, on ini buat ngunci si roda biar nggak gerak. Ini buat on, jadi nanti rodanya berfungsi. Harusnya sih di sini pakai kunci yang sama ya, kunci nomor 13. Oke. Seret banget ini. Susah ya. Berarti dipuntir sampai ditarik ya kayak gini nih. Nah. Ini walaupun kelihatannya susah, gampang, cuma ternyata susah ya. Iya. Harus pakai gimmick ya, padahal ini gampang. Ya. Udah, kita buang aja nih. Push. Nah, itu penyebabnya tuh. Thank you.
Kita masukin kayak tadi ya, pas pertama kita tarik. Lihat, ini on, ini off. Masukin aja langsung di lempengnya sama. Nah, ini ngadepnya ke sini ya. Ngadepnya ke sini. Jangan kayak gini ya, kayak gini aja nih. Kencengin dulu. Waalaikumsalam. Gak usah terlalu kenceng ya, kira-kira aja. Ini posisinya masih on. Ini posisi on, sini posisi off. Masih kurang kenceng. Kencengin aja ya. Kencengin lagi. Nah, ini serat nih. Ini posisinya serat ya. Kendurin. Terlalu kencang. Ini serat nih. Ini ngerem ya, tuh. Nggak bisa jalan kalau gini tuh. Ini posisi on. Kalau ini posisi tuh dia ngunci ya. Nah, berfungsi. Tinggal yang satunya lagi ya. Ini rencananya mau dikembaliin mesinnya ya. Terus nanti kita akan buat bengkel kecil-kecilan di sini buat tutorial mesin jahit obras sama lubang anjing pasang kancing. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.